Sahabat Highsover dimanapun kalian berada, selamat malam ya guys. Kembali lagi bersama Mimin yang akan selalu membahas dan mengulas seputar Bang Azob dan Neng Koko. Yang pastinya kabar berita yang ada bikin bahagia dan ada juga yang mengejutkan ya sahabat, seputar mereka berdua nih, idola kesayangan kita yaitu si Neng Cantik, Haiko Van Der Vecken, dan si Babang Tampan, Rangga Azob. Nah di sini ya sahabat, sebelum ke pembahasan utamanya nih, Mimin mau tanya sama kalian semua sebagai fans setianya Rangga Azob dan Haiko Van Der Vecken, apa kalian sampai saat ini masih setia atau apakah ada yang sudah mau oleng nih? Karena udah gak sabar melihat Rangga Azob dan Haiko Van Der Vecken satu project lagi ya sahabat. Memang Bang Azob dan Neng Koko sudah lama banget tidak satu project ya, dan pada akhirnya membuat kita sebagai fans mereka sangat-sangat begitu takut kehilangan idola kesayangan kita. Kita sangat takut kalau Rangga Azob dan Haiko Van Der Vecken nanti pada akhirnya akan berpisah ya guys, karena mereka ini sudah kelamaan tidak satu project, jarang ketemuan, LDR-an terus lah ya gitu pada intinya ya sahabat. Inilah yang kita takutkan setiap harinya, apalagi ya sekarang banyak sekali pemberitaan ya di luar sana yang mengatakan kalau hubungan Bang Azob dan Neng Koko, bahkan ada yang meramal nih kalau katanya tidak akan lama tuh dan tidak akan berjodoh. Tapi kita yakin saja pada kekuatan doa sebagai fansnya Bang Azob dan Neng Koko ya sahabat. Meskipun Rangga Azob dan Haiko Van Der Vecken ada yang ngeramal, bahkan ada yang doain tidak berjodoh, tapi semoga aja itu tidak benar. Yang pada akhirnya Bang Azob dan Neng Koko berjodoh ya, meskipun sekarang lagi LDR tidak satu paket. Semoga aja itu tidak membuat cinta asmara, pokoknya hubungan asmara mereka jadi berantakan ya sahabat. Tapi di sini Mimin ada kabar berita tentang hubungan Bang Azob dan Neng Koko saat ini nih sahabat. OMG, katanya mengejutkan banget nih ya. Sebenarnya inilah yang terjadi pada hubungan Bang Azob dan Neng Koko di dunia nyata yang sebenarnya. Pantesan aja mereka jarang mengupload ke kesehariannya ya, atau mereka jarang ketemuan tuh di instastory Instagramnya. Mereka ini seperti sudah lama tidak saling mengunggah video kebersamaannya ya sahabat. Ternyata ini ada alasannya loh guys, makanya mereka tidak ataupun jarang gitu ya, bahkan sudah lama banget sepertinya tidak mengunggah kebersamaannya.